Beralih ke sorotan lainnya, saudara, 5 pasien virus corona dari beberapa rumah sakit di Semarang mendapatkan perawatan serius di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Satu dinyatakan meninggal dunia, 4 pasien lainnya mendapat perawatan intensif di ruang isolasi. Dengan cekatan, para tim medis yang dilengkapi pakaian khusus tertutup membawa satu persatu pasien ke dalam ruang isolasi UGD RSUP Dr. Karyadi Semarang. Satu persatu pasien dibawa ke ruang isolasi rawat di Ruang Raja Wali. Dari 5 pasien yang terjangkit virus corona itu, satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Rangkaian ini merupakan simulasi yang diadakan pihak RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk penanganan dan pencegahan merebaknya virus corona. Pihaknya meminta masyarakat tetap menjaga kondisi, makan sehat, minum cukup agar terhindar dari penyakit.